Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wadinil haq. Liudhirahu ala dini kullih. Wakafabilahi waliyan. Wakafabilahi nasiro. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazila nadia ba'da amma ba'du. Baracak rikhoto iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ulucing enjing. Masih dengan saya Supe Salali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan peti Allah meni persoalan-persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi satu jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan, masih kita akan melanjutkan kajian tematik kita berkenaan dengan Ahkamunisa atau Fikul Mar'ah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imamul Muhaddisin yang lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an yang menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu dimra'atu zawzaha illa qalat zawjatuhu minal khuril ain la tu dihi qatalikallah fa inna ma huwa indaki dakhilun aw saka ayupari qaki ilaina, begitu kan ya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, la tu'dimra'atu zawjaha, tidaklah seorang istri itu menyakiti seorang suaminya, illa qalat zawjatuhu minal khuril ain, melainkan pasangan ya dari bidadari mereka yang ada di surga itu akan mengatakan, la tu'dihi, janganlah kamu menyakiti. Qatalakillahu, maka Allah akan membinasakanmu. Fa inna ma huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya dia bagimu itu sebagai tamu, begitu. Ausaka ayupari koki ilaina, yang mungkin setiap saat dia bisa meninggalkanmu ilaina untuk kami, begitu kan. Baca yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita, hadis Nabi ini menjelaskan kepada kita tentang larangan bagi seorang istri menyakiti suaminya, begitu kan di sini. Tentu saja menyakiti dalam banyak hal, begitu kan. Ya karena di dalam hadis ini disebutkan la tu'dimra'atu zawzaha. Ya, tidaklah seorang perempuan itu, seorang istri itu menyakiti suaminya illa qalat zawjatuhu minal khuril ain, kecuali pasangan dari bidadari-bidadarinya itu kan akan mengatakan la tu'dihi, janganlah kamu menyakiti dia, begitu kan. Ini berdasarkan riwayat ini para ulama memberikan sebuah kesimpulan bahwa seorang istri tidak diperkenankan untuk menyakiti suaminya dengan cara apapun. Apakah dengan melalui kata-kata, dengan melalui sikap, dengan melalui perilakunya, ya, apapun jenisnya atau bentuknya, begitu. Ketika dia menyakiti, apa yang disampaikan oleh mereka-mereka bidadari-bidadari surga itu kan, la tu'dihi, janganlah kamu menyakiti dia, begitu. Kenapa? Kemudian dalam pernyataan ini disampaikan, kota lakillahu, semoga Allah membinasakan kamu perempuan itu. Ini mungkin bahasa penegasannya, penguatan, begitu kan, bahwa siapapun mereka kaum perempuan yang menyakiti suaminya, maka ini akan mendapatkan bukan hanya laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, begitu kan. Ini juga sama, termasuk bidadari-bidadari surga yang akan dipersiapkan oleh Allah bagi suaminya di sana, itu akan ikut mendoakan mereka, begitu kan. Dengan kata-kata tadi, kota lakillah, Allah akan membinasakan kamu, begitu. Ini saking dilarangnya bagi mereka kaum istri lah katakan menyakiti suaminya, apakah dengan kata-kata, gitu kan, dengan meremehkan, merendahkan, dengan sikap perilaku, wah, udah jelas ini maksudnya tidak diperkenankan. Sekalipun ya, sejahat apapun katakanlah ya. Atau sejelek apapun muka, maka tidak diperkenankan. Sejelek apapun ya, yang dalam pandangan kita
karena persepsi kita kadang tidak sama. Ya. Kemudian disebutkan fa innama huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya suami itu, suamimu itu bagimu itu sebagai bisa dikatakan hanya tamu gitu kan. Ya, karena memang terikat dengan secara lahir ya. Tamu dalam pengertian karena dia terikat dengan akad begitu kan. Dalam konteks ikat ku akad masih gana. Ya sudah ngencar kan. Secara lahir ya betul. Maksudnya udah ditinggalin. Udah ditinggalin kan begitu ya. Karena kalau itu semang sering terjadi begitu kan. Latu dihi, janganlah kamu menyakiti. Karena itu, karena sesungguhnya dia ya. Dan itu bagimu hanya dakhilun, tamu. Ausaka ayufarikoka yuparikoki ilaina, yang mungkin setiap saat bisa meninggalkanmu untuk kami. Jadi kalau disakiti oleh seorang istri, maka boleh jadi ini hurul ain ini sudah menunggu-nunggu ya suaminya yang itu ya. Terlepas ya, ini menjadikan sebuah dorongan saja, penguat begitu kan ya. Jangan sampai habis deh carogen gitu beres, bukan itu kan ya. Tetap saja di situ harus ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Kalau memang ada yang tidak beres, diingatkan dulu saja gitu. Jangan sampai juga kita menyakiti mereka dengan sikap atau perilaku tidak mensyukur terhadap pemberiannya ya. Tidak menerima yang kemarin-kemarin juga sudah dibahas ya sebagian, atau melakukan sikap meremehkan, merendahkan kan gitu. Itu latu di, kalau itu bisa menyakiti ya jangan, yang dilakukan tinggalkan saja begitu kan. Kalau ada hal yang tidak baiknya tinggal diingatkan saja dulu oleh kita gitu. Sederhana sebetulnya ya. Jangan sampai nanti belum diingatkan misalnya ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan diingatkan enggak ya. Terus kemudian akhirnya kita menyakitinya ya dengan sikap-sikap atau perilaku yang tidak baik begitu kan ya. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat ini, dan memang hampir semua para ulama berkesimpulan sama begitu kan dalam hal ini ya. Bahwa tidak diperkenankan, saking apa? Karena posisi laki-laki itu sebagai imam begitu kan ya. Katakanlah sebodoh-bodohnya imam, sejelek-jeleknya imam begitu kan ya. Atau katakannya sesengkleh-sengklehnya imam secara bahasa kasarnya gitu ya. Dia tetap aja imam. Sekalipun, mohon maaf dengan segala hormat ya, istrinya lebih, punya jabatan lebih, punya apapun, maka di dalam posisi itu tetap agama menempatkannya sebagai makmum bagi perempuan itu dan laki-lakinya sebagai imam. Maka patut untuk dihargai, patut untuk dihormati oleh kita karena sebagai imam. Kalau sudah tidak mau ya tinggal beresan kan gitu sederhananya. Kalau tidak mau diimami mah nyama ngawe atau merenya diskusikan gua mah hoyong kan begitu ya, itu secara kasarnya begitu. Sehingga di sini sebutkan fa inna ma huwa indaki dakhilun ausaka ayyufarikoke ilaikna. Itu karena dia, kata itu ya. Karena dia itu, kata si bidadari itu ya. Bagimu itu sebagai tamu yang mungkin nanti mah enggak akan bareng lagi di surga. Itu untukku. Jadi persaingan ketat begitu kan. Iya. Antara istrinya dengan bidadari. Atau boleh jadi nanti Allah tempatkan dan pasangkan lagi bukan dengan istrinya yang ada di dunia ini, tetapi dengan yang lain. Boleh jadi seperti itu. Nah, inilah peringatan dari berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi terkait dengan sikap tentu saja. Ini menyangkut juga bukan hanya menyakiti itu bukan hanya saja ya, dengan kata-kata. Ketika kita tidak taat pun perempuan sebetulnya sudah menyakiti. Ketika seorang perempuan tidak beradab sekalipun ya, kata suaminya udah biasa ada. Jadi karena sudah sering gitu ya, jadi seolah-olah tidak biasa, sudah kebal gitu ya. Tetap saja itu sikap yang memang harus kita tampilkan dengan baik dengan siapapun mereka kan begitu. La tudihi ko talakillahu fa innama huwa indaki dakhilun ausaka ayyufarikoki ilaida. Mungkin boleh jadi ini juga ada pemaknaan yang lain di farikoki itu. Allah berikan pasangan yang lain yang setingkat dengan bidadarinya bagi dia di dunia ini. Atau boleh jadi ditunggu nanti. Engkewe antosan, jadi engkewe engke dicuekeun ya. Engkewe seneng abdi wae. Bisa terjadi seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penguatan akan bagaimana seharusnya seorang makmum ya. Jadi
seorang istri diperintahkan apa? Untuk taat, ya. Kemudian untuk bersikap baik, itu bukan karena keinginan suaminya sebetulnya. Perintah Allahnya. Milih kata udah itu mah Yusuf Nawawi itu hanya dia laki-laki sih, enggak. Ya, jadi yang dipahami ini adalah karena Allah memerintahkan itu semua untuk kebutuhan wanitanya, nah, kan gitu. Karena dan Allah pun akan menempatkan posisi dan derajat yang tertinggi ya bagi seorang perempuan. Jadi jangan ada anggapan atau itu mah enak we laki-laki dalilnya ngomong. Bukan karena Allah tempatkan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, maka di sisi itu juga Allah tempatkan kewenangannya begitu Kang ya. Maka Allah tempatkan juga haknya, sekalipun ada hak dan kewajiban, tapi ada kewenangan lebih ya bagi seorang laki-laki, atau katakanlah ada hak istimewa, dan itu karena diperintahkan gitu kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu dilakukan oleh seorang perempuan, maka sesungguhnya dia sudah memenuhi apa yang menjadi perintah Allah melalui suaminya. Begitulah sederhananya, begitu. Jika kita betul-betul kaum istri bisa mendapatkan surganya di dunia ini melalui dengan caranya ya tadi, dengan bersikap baik ya, kemudian dengan penuh ketaatan, dan kemudian di situ juga akan terlihat begitu kan ya. Bukan karena ketaatan itu hadir karena memang sudah terpenuhinya napako gitu kan. Dan dia sudah tara nyadikeun manah cara oge da kulo da pageur teh masihan wae. Enggak, bukan karena lihat itu. Itu mah kewajiban suaminya saja begitu kan ya. Enggak mau menyakiti mau enggak itu mah udah kewajiban suami kan gitu ya. Jadi tidak ada dikaitkan dengan itu. Niatkan saja karena Allahnya. Wah, ini mah taat saja kepada dia karena Allah sudah suruh itu aja. Jadi bernilai tidak pahala. Ah iya, itulah yang menjadikan kenapa akhirnya nikah itu menjadi ibadah karena mengikuti perintah Allahnya untuk taat kepada suami untuk beradablah katakan seperti itu. Dan salah satunya kemarin kita sampaikan beradab itu tidak menyakiti juga dengan berbagai bentuk ya, caranya ya, dengan berbagai caranya gitu kan. Apakah kita diam tidak menceritakan kejelekan itu juga sama tidak menyakiti kan begitu. Pokoknya apapun yang hal yang dalam pandangan hasil ya, tidak disukai oleh si suaminya, udah dikat saja gitu. Karena itu bisa menyakiti, dan ini nanti apa jauh jatuhu minal khuril ain ya. Bidadari surga udah siap nyorobot. Jadi persaingannya ketat di situ kan. Jangan begini nyosok wes di dunia, di akhirat datang aja. Jangan ya, mungkin boleh jadi Allah akan berikan sesuatu hal yang lain ya. Dengan cara Allah yang memberikannya begitu ya. Sekali lagi, inilah yang apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah, untuk mengingatkan mereka kaum perempuan. Ya. Selama itu pun ya kan ya, kalau kecuali ketaatan itu bisa terbatas, kecuali kalau suaminya menyuruh hal-hal yang tidak baik, itu saja. Kalau menyuruh tidak baik ya jelas itu bukan, ditolak saja. Kan gitu. Jangan diikuti. Ya Allah, wa'alaikum warahmatullahi. Baik, ya alhamdulillah Torohan Ustaz dan Abaray Cakra, kita mulai kembali insyaallah untuk pembahasan pagi hari ini Senin sampai dengan Rabunya masih membahas tentang fikul mar'ah. Dan ya, untuk pagi hari ini Abaray Cakra, setelah tadi dari yang Ustaz sudah sampaikan, ini terkait dengan larangan bagi istri menyakiti suaminya dengan cara apapun ya tentunya. Baik, untuk yang mau bergabung Baraya Cakra silakan di nomor 0811234905. Namun sebelum kita lanjutkan Ustaz, kita jeda dulu sesaat. Dan untuk Baraya Cakra silakan yang mau bergabung, kami tunggu kebersamaannya. Tetap di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. Ya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Baraya Cakra masih di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Dan terima kasih Baraya Cakra masih bergabung. Ya, kita lanjutkan kembali masih di nomor 0811234905 untuk Baraya Cakra yang mau bergabung ya. Dan insyaallah untuk pembahasan pagi hari ini masih berkenaan dengan larangan bagi istri menyakiti suaminya dengan cara apapun. Baik Ustaz, penjelasan lebih lanjutnya silakan. Iya, Baraya Cakra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ini intinya adalah bagaimana seorang istri memiliki akhlak yang baik juga kepada seorang suami begitu kan. Intinya mah itu gitu ya. Jangan sampai kita atau kaum perempuan lah katakan tidak memiliki akhlak yang baik kepada seorang suami ya, baik dengan sikap, perkataan begitu kan. Karena yang disebut akhlak itu kan bukan hanya sekedar baiknya cara berbahasa ya, tetapi juga bagaimana berperilaku di hadapan suami. Oleh sebab itu kan di hadis-hadis sebelumnya juga dibahas ya,
bagaimana ketika seorang suami melihat bisa menyenangkan hatinya, kan begitu ya. Kemudian ketika diperintahkan selalu ya selama dalam kebaikan tentu saja, selalu taat, tunduk dan patuh begitu kan. Tidak ada sedikit pun untuk menyalahi atau mengingkari menyelisihi pokoknya anu aja hihian. Tentu saja itu ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebetulnya tidak menjadi hina seorang perempuan melakukan itu. Tidak menjadi tidak terhormat juga kalau perempuan melakukan seperti itu. Justru Allah akan memberikan harkat dan derajatnya atau martabatnya tersendiri di sisi Allah ya dengan perempuan-perempuan yang seperti itu begitu kan. Dan mudah-mudahan siapapun mereka kaum perempuannya gitu kan, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya dalam rangka untuk tidak hanya memenuhi hak dan kewajiban, Allah akan memberikannya menjadi jalan surga bagi dia gitu kan, untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi apa ya idaman suaminya begitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, sehingga memang ya Ustaz ya, pada saat di dunia pun bidadari calon pasangan para laki-laki muslim di akhirat kelak itu memang sudah siap bersaing gitu dengan para istri di dunia gitu ya Ustaz ya. Dari saat ini mungkin ya untuk yang sudah berumah tangga khususnya. Baik ya, dan Ustaz kita sambil ke Baraya Cakra juga ini yang sudah hadir, terima kasih banyak. Hatur nuhun ya, ini yang sudah hadir luar biasa ini ya, rajin nih untuk Ibu Eti ya, hatur nuhun yang ada di mana Kulalet ya. Oke, terima kasih banyak untuk Teh Nur juga. Hatur nuhun untuk Ibu Imas Amasih ya, semoga Pak Ustadz dan Kang Ardian selalu sehat walafiat, amin. Hatur nuhun Ibu Imas. Dan juga untuk, oh ini ada Ibu Imas lagi, oh banyak ya yang namanya Ibu Imas ya, alhamdulillah. Oh ini yang disari jadi Ustadz Ibu Imasnya ya. Oke, terima kasih. Dan juga barusan tuh yang sudah bergabung kembali ada dari iya Kang Agus ya, terima kasih juga nih. Oke, untuk ini juga nih hatur nuhun nih Ibu Ulfa ya kalau nggak salah ya ini ya. Oke, hatur nuhun ya. Sambil kita ke pertanyaan juga Ustadz yang sudah tergabung, ada yang bertanya Ustaz tentang penjelasannya terkait sholat lima waktu, tujuannya untuk apa dan ciri orang yang sudah sholat itu seperti bagaimana Ustaz? Iya, terima kasih. Iya, barajeng rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama adalah bagaimana dengan ibadah. Sebetulnya bukan sholat saja, ibadah apapun itu menghadirkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya itu. Liya'buduni ya, untuk beribadah kepada-Ku dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketika Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah, bukan berarti juga Allah butuh terhadap ibadahnya manusia. Tetapi Allah menguji ya dengan perintah, apakah mau atau tidak ya. Dengan perintah yang Allah tetapkan ya. Salah satunya dengan sholat begitu kan ya. Nah banyak hal ya kalau kita ambil pelajaran dari kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ibadah sholat begitu kan ya. Di samping memang memenuhi kewajiban dan juga pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertama itu bisa menjadikan salah satu kifarat begitu kan terhadap dosa-dosa yang tidak terasa. Itu bisa dilihat dalam beberapa hadis ya, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa seandainya seseorang yang memiliki rumah kemudian di dekat sungai dan setiap hari mandi, gitu kan, apakah kalian itu akan bersih atau tidak kan begitu? Para sahabat jawab, ya, ya Rasulullah. Demikian pula dengan sholat ya, dengan kamu sholat sesungguhnya itu akan membersihkanmu dari dosa-dosa yang tidak terasa. Katakan dosa-dosa kecil begitu kan? Itu satu. Kalau kita melihat dari keutamaan ya, di samping tadi jelas kalau penghambaan sebagai bukti rasa syukur itu jelas sekali ya. Kemudian yang kedua juga bagaimana dengan sholat itu selalu menjadi jalan untuk yunaji robahu begitu kan. Nah, selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga dalam hadis pun disebutkan innal musalli yunaji robah ya, sesungguhnya orang yang sedang sholat itu, orang yang sholat itu sedang bermunajat, sedang berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita enggak sadar bahwa dalam kondisi itu kita sedang
sedang ngobrol aja dengan Allah, kan gitu. Salah satu buktinya adalah ketika kita baca Al-Fatihah dan Allah jawab semua. Iya. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah jawab. Hamadani abdi, kan gitu. Kemudian ketika Ar-Rahman Ar-Rahim, dia baca itu Asna alayya abdi, hamaku sedang menyanjungku, kan itu sebagai sebuah jawaban ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita enggak sadar di situ. Kemudian juga hal lain yang kita bisa perhatikan bahwa dengan salat itu menjadikan sebagai sebuah apa ya? Bagaimana melatih diri untuk selalu ingat kepada Dia gitu kan. Di dalam ayat pun disebutkan dan sering kita sampaikan, aqimish shalah li dzikri. Ya, hendaklah kamu sholat untuk mengingat aku, begitu. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah sholat dan gitu, ya itu maka akan terlihat dari sikap dan perilakunya. Maka yang digunakan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat itu dengan menggunakan aqama yuqimu, ya berdiri, mendirikan, bukan melaksanakan. Artinya bahwa di situ ada action yang dilakukan setelah sholat, begitu kan? Ya. Jadi dampaknya setelah sholatnya begitu. Kalau orang sudah sholat, ya tentu saja dia akan baik muamalahnya dengan manusia, kan begitu ya. Dia akan berakhlak, ya. Dia akan pokoknya banyak kebaikan apa hal-hal yang baik ya, yang bisa dilakukan ketika orang sholatnya sudah benar begitu kan ya. Dan itu pun sholat itu akan menjadi salah satu hal yang paling apa, pertama kali yang menjadi hisab di kita. Ya, di yaumil akhir nanti begitu kan, karena awaluma yuhasabu bihil amdu as-solahan, begitu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari seorang hamba salatnya. Ketika salatnya beres, maka semua amalnya akan beres. Ketika salatnya tidak benar, maka juga akan tidak terselesaikan dengan baik ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebetulnya banyak ya, hanya intinya adalah bagaimana seseorang itu dengan melalui salatnya berupaya untuk menjadi jalan penghambaan, intinya itulah. Ya, kalau yang tadi keutamaannya dan tujuan-tujuan yang Allah tetapkan melalui Al-Qur'an ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ternyata luar biasa sekali ya Satya untuk manfaat dari salat itu sendiri, baraya cakra. Iya. Setelah tadi yang sudah Ustaz paparkan bahwasanya ya betul Ustaz, diibaratkan seperti halnya salat lima waktu itu itu ibarat kita mandi ngebersihan dosa lima kali sadinten gitu ya Ustaz ya. Betul seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di pembahasan apa kajian kelas itu kan di awal suka kita bahas bahwa dengan salat itu pun ini membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Iya. Dengan dan ini menjadi bukti tegaknya agama dalam diri seorang hamba. Kan begitu. As-salatu imadudin kan gitu. Paman akoma akoma paman akoma akoma din wa man adama adama din kan begitu. Nah ini tentu saja bukan hanya yang tercatat saya sering kita sampaikan, bukan hanya sekedar melaksanakan, memenuhi kewajiban atau melakukan, bukan. Tetapi tentu saja as-shalah yang benar itu dari bukan hanya nanti ada efek ya dalam keseharian, tapi juga dalam pelaksanaannya sebenarnya begitu kan ya, di dalam melakukannya itu ya, sehingga sholatnya itu punya nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ada bobot ya, ada bobot. Betul. Ya. Ya. Baik, dan kita coba kembali berikutnya. Iya, ini sudah ada yang tergabung. Kang Ardian di Abdi ayeuna Radio Cakra katampina kirang sae. Hoyong ngupingkeun menitos rindu ari streaming teu tiasa carana. Hayang ngupingkeun ceramahna Ustaz Yusuf, hatur nuhun. Ini teh dari siapa sebentar, kita coba lihat dulu. Oh, untuk Ibu Deis. Mangga Ibu bisa lewat streaming ya, tinggal diklik aja, nanti saya ketikkan Ibu ya. Saya ketikkan ini di WhatsApp-nya untuk link ke website-nya Radio Cakra, yaitu di www.radiocakrabandung.com. Nah, nanti setelah Ibu lihat saya balas dulu ini ketikannya. Nanti biasanya warnanya biru itu tinggal diklik aja Ibu ya. Nanti bisa langsung insyaallah ya streamingnya secara streaming, oke. Dan juga iya sekaligus mau bergabung di ya grup WhatsApp-nya, oke, insyaallah nanti diikut sertakan ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Deis. Itu yang apa? Oh iya, saat ini penerimaan ini mungkin sinyal saat ya di daerah tertentu ya, baik nanti kita coba di inikan kembali ya Ustaz ya, diperhatikan kembali untuk penerimaan sinyal ya.
ini di daerah mana mungkin Ibu Deis ya bisa diinformasikan. Tanapi pami tebih-tebih tingmat ya sangalih wae ka Bandung gitu Ibu. Reina mah usah. Gantos lembur. Gantos lembur ya. Iya, hatur nuhun Ibu Deis ya. Terima kasih masukannya. Berikutnya saat ini ada yang bertanya. Iya. Dari Ibu Sri di Nagreg. Oh, gitu bi oge sami Ustaz ya. Nagreg ya. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya jika orang mengambil tanah orang walaupun hanya 1 meter? Bagaimana hukumnya pula ya? Ya, kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikongkorongkeun ku Allah teh kan. Begitu, siapapun mereka yang mengambil sejengkal tanah, begitu kan. Tong 1 meter lah. Sejengkal. Karena ada 2 cm moal-moal. Maklum. Siapa saja yang mereka mengambil sejengkal tanah milik seorang hamba atau muslim atau seorang muslim yang lainnya atau siapapun ya, maka itu Allah akan mengkongkorongkan itu tanah pada yaumil, tanahnya itu yang diambil pada hari kiamat. Tika bayangkan kalau Allah dikongkorongkan ya dalam bentukan api, ya dalam bentukan api kan seperti itu. Maka haram hukumnya mengambil milik orang lain, hak orang lain tidak diperkenankan. Begitu, jangan pura-pura nggak tahu digeser-geser. Tata na patok alihkan. Ah, tu timangnya 2 meter, timangnya sana sajengkal kalikan kali itu mah panjang nih sami, angger ngagengan. Nah, jadi jelas sekali tidak diperkenankan. Oleh sebab itu maka ya, ini dalam hal bertetangga juga harus harus betul-betul tertib, begitu kan ya. Benar. Harus benar kan gitu. Jangan sampai ya kita ya mohon secara muamalah baik, tapi dalam hal itu juga kita mengambil hak orang lain juga. Jangan begitu. Nah, ketika ada terjadi apa ya, ketidakjelasan ya batas tanah yang dimiliki oleh seseorang ya misalnya, jangankan sengaja yang kita tidak tahu pun betul-betul tidak tahu ya, kita khawatir juga kan gitu ya. Maka harus didiskusikan, disampaikan juga gitu kan ya, ini tanah milik siapa, batasnya siapa gitu kan. Jangan sampai kita kenwe dari majang umumnya nyungkan izin kepada orang lain. Jadi tidak diperkenankan, hukumnya haram, dan itu mendolim, mengambil hak orang lain. Maka dalam hadis Nabi SAW, saya lupa lagi redaksi secara bahasa ya, dengan bahasa Arabnya tadi, hanya terjemahnya tadi kurang lebih bahwa siapa saja yang mengambil apa sejengkal tanah gitu kan milik seorang hamba atau milik orang lain, maka Allah akan mengkongkorongkan ya, tanah itu ya pada hari kiamat nanti, begitu kan ya. berarti masuk neraka Ustaz. Ya, jelas sekali. Iya. Saya dilelepkeun, dikongkorongkeun, ngokorongkeun nunggu jadi aksesoris. Janten gaya henteu sana sih sana sekadinya. Wasana abdi geus dikongkorong ieu nangge. Itu saja yang memang sedikit bisa bermasalah nanti, apalagi mengambil hak orang lain betul-betul ya, dengan tanah yang besar dan sebagainya. Dengan sengaja. Nah, itulah harus berhati-hati di situ. Maka sampaikan ketika ada ketidakjelasan kepemilikan kita, takut ya, berkhawatir dengan ya bersentuhan dengan milik orang lain yang terambil, ya kita sampaikan dulu. Gitu. Nah, itulah bagaimana ajaran Islam menjaga hak-hak tetangganya, hak-hak tetangga gitu kan. Jangan sampai mereka juga terdolimi. Jangan sampai begini ada tema bageur keun ari geser saya ketika mana naon. Tetap saja yang namanya mengambil hak orang lain, dua kemungkinan. Satu bisa dikatakan mencuri, atau mungkin bisa disebutkan dengan gosob kalau dalam bahasa Sunda menggasabun. Artinya kalau gosab itu dia mengambil tetapi bukan untuk diambil, untuk dipinjam. Gitu, tanpa ada pemberitahuan atau minta izin atau minta halalnya gitu. Itu juga termasuk juga mengambil hak orang lain. Tetapi kalau mencuri memang untuk kepemilikan, ini mah bukan kalau gasama untuk dipinjam gitu, tapi tidak ngomong, tidak apa, ambil apa ya, pasien lagi diizinkan ulah tetap harus ada bahasa, harus ada hal yang disampaikan, bahasa yang disampaikan kepada pemiliknya. Begitu ya, wallahu a'lam. Berarti ini diingatkan juga nih Baraya Cakra nih ya. Ini walaupun masalah kecil, urusan korek api tak usah tayaran rek geningan Ustaz. Nah, itu pun juga harus ini ya, harus apa? Harus istilahnya harus bilang gitu. Ustaz, walaupun sifatnya dipinjam gitu ya. Ya, tentu saja. Dalam hal keseharian misalnya di rumah ada makanan gitu kan yang tersisa, bila usaha taruh ke orang. Walaupun di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Ini kagungan saha, bisa naon sia. Dan naon pamili tuang misalnya, kan gitulah. Celapat. Bukan usaha. Sih gua ditengen keningan lawas kan si gehel terawas teras kene pas beres selesai aja hampura wes kan biar kamu kalau kan dari awal ulah tau saya juga hampura.
itu mah. Ketingli banget itu. Iseng nanti. Tetap hal-hal seperti itu juga harus bilang begitu kan ya. Apapun yang kita pakai, karena khawatir juga menghisap terhadap diri kita. Aduh, bahaya saya. Ya, apapun yang terkecil nih, misalnya. Atau sekalipun sudah maklum lah, kecuali secara umum kita bisa di rumah. Nih. Kadang-kadang kan, mohon maaf ya, ada pasta gigi ya, disimpan. Padahal mau laka, mau warga, mau siapa. Pakai aja, tetap minta izin. Ya. Itu sebagai sikap warok kita begitu kan. Hati-hati. Atau secara umum kayaknya manusia hawe yang di jero iya mau dipenta cing rido kan namun rido canak simpen kecuali secara umum kita sampaikan jangan sampai nanti ya itu hal-hal terkecil karena memperlihatkan sikap warok kehati-hatian kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain jangan sampai kita menggunakannya tanpa izin ya maka itu bisa menjadi bermasalah sekalipun misalnya nganak sabun ngan sakodol jangan sa eta unggul jangan ngawas milik orang lain juga kita harus sampaikan gitu lah ini mah untuk apa lebih ke sikap waroknya itu kuat di situ karena khawatir ada hak orang lainnya yang kita pakai dan sementara ya ridho tidak ridho karena tanpa pemberitahuan itu jadi bermasalah dengan kita itu wallahu a'lam bissawab. Baik dan berikutnya ada yang tergabung kembali Ustaz. Ya, bismillah Ustaz, bagaimana dengan suami yang sering menyakiti batin istrinya dan tidak bersyukur melalui sikap dan ucapan? Misalnya, ketika memasak makanan dihina makanannya Ustaz padahal suaminya tidak memberikan nafkah. Istri yang mencari nafkah untuk keluarga. Oke. Okay. Nah, tamat tingtinganan kan. Ya jelas dosa juga ya. Jadi dalam hal ini juga harus berkeseimbangan begitu Kang ya, tidak hanya perempuan kepada laki-laki harus baik, tentu saja sebaliknya laki-laki juga harus baik ya kepada istrinya tentu saja itu. Kalau itu mah ya memang jelas sekali ya bisa dipandang sebagai sebuah kesalahan lah ya. Suaminya kan begitu. Oleh sebab itu maka ya ini terlepas juga antara suami dan istri kan. Ketika kita melihat makanan tidak senang, tong dipoyok orang. Jangan dikomentari. Tong dikomentari. Diam saja begitu kan di urang mah terus di rumah sarwa kasan terus dipoyok di lebok kan kan orang kieu sih terawas tapi saya berikut reak Nabi sallallahu alaihi wasallam kan begitu apabila beliau menyenangi makanan dia makan kalau dia tidak menyenangi makanan dia biarkan makanan itu ditinggalkan artinya apa dia tidak memberikan komentar buruk terhadap apa ya dari makanan itu karena khawatir ya memberikan apa menyakiti kepada yang membuat kan begitu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak gitu nah kalau ada yang tidak senang ya udah berarti oh itu dia enggak senengan tapi tawisan milih mah isin itu kan nanti nyana kasta seneng isin nyana isin ngedawakna gitu nya nah oleh sebab itu maka lebih arif ya dan bijaksananya sebagai seseorang ya tentu saja ketika melihat itu bukan hanya dalam urusan hubungan suami istri kan ya. Ketika kita lihat makanan aduh kayaknya kita ini enggak cocok gitu ya da lidahnya udah beda begitu ya kalau pasien itu sak barusu ya sampaikan saja aduh alhamdulillah tuh nuhun udah cukup jangan lagi ah abdi mah da punten tranuki ulah ya, kan? Ya udah saja kalau enggak senang enggak enak diamkan aja dan kita harus ngerti dalam posisinya begitu oh ini mungkin ada suatu hal yang kurang beres nih dari makanannya begitu ya nah itu harus juga peka di situ ya. Wallahu a'lam. Jadi intinya enggak boleh itu mencerca makanan ya. Siapapun itu mah Kang, mau ada hubungan suami istri atau enggak, pokoknya mencerca makan enggak diperkenankan. Begitu. Itu pun saja sudah tidak boleh. Sudah tidak diperbolehkan apalagi dalam kasus tadi begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, dan kita coba kembali saat ini dari pertanyaan berikutnya dari Kang Abel, Ustaz. Ya, apakah dalam Islam ada yang disebut mati mendadak dan apakah mati mendadak itu sebuah azab, Ustaz? Mohon penjelasan. Pada prinsipnya mati itu semua mendadak. Pada prinsipnya. Sehingga dalam hal disebutkan innal maut baghtatan. Ya, sesungguhnya kematian itu tiba-tiba. Artinya bahwa ini memberikan peringatan kepada manusia bahwa kita harus bersiap-siap dalam berbagai keadaan. Karena kita tidak tahu kapan mati itu datang. Takkan tadi wartosan lah, ada mana di wartosan oke ada suara wakil sih kan? Kecuali Nabi Musa. Nabi Musa itu. Jadi karena pada prinsipnya memang kematian itu lah baktatan saja. Cuman yang membedakan akhir kematian itu, ada mungkin orang yang akan meninggal dunia ku Allah tadi kasih persiapan dengan sakit lah minimal ku sakitnya di emutan istighfarna. Begitu kan ya? Karena kadang-kadang istighfar tah zikir kita mah pas kertas damang akara kan gitu ya. Nah. Mungkin yang membedakan itu kan
biasanya ini saya juga mudah-mudahan ya, apa ini saya belum baca secara lengkap dari beberapa pandangan para ulama, ketika Allah menyayangi seorang hamba dan untuk mewafatkannya, biasanya kalau bagi orang yang beriman ya, yang hamba-hamba ya Allah yang diberikan rahmat lah katakannya, mereka itu ketika akan meninggal dunia itu diberikan sakit dulu begitu kan. Paling tidak ada jeda begitu kan ya. Karena orang dengan sedang sakit mah kan kasihan ageung pisan. Sieun ngantunkeun, sieun itu, sieun iya kan begitu. Maka di situ ada peluang ya untuk mengingat dulu ya, atau apa ya, katakan untuk bisa berzikir dulu kepada Allah, memohonkan ampun dan sebagainya begitu. Ada juga yang memang baktatan tiba-tiba, tetapi tidak semua juga baktatanannya dengan tiba-tiba jelek deh ya. Ada juga dalam keadaan yang baik begitu ya. Tetapi biasanya gitu kan, kalau kita lihat orang-orang terdahulu yang soleh-soleha gitu kan, itu ketika kan wafat tuh Allah berikan dulu sakit begitu kan, ada jeda sehingga dia paling tidak ada kesempatan lah gitu kan. Untuk minimal atau istighfar wae mah kerta damang teh gitu nya ge istighfarna sieun kumaha terus sieun. Sanes semut kesalahan gitu. Nah itulah ya pada prinsipnya. Jadi sekali lagi mati mah mendadak, kalaupun ada mendadak belum tentu juga jelek begitu ya Kang ya. Tetapi biasanya nih ini baru keumuman mereka-mereka yang Allah berikan rahmatnya ada kesempatan. Untuk mereka itu sebelum meninggal Allah diberikan sakit untuk ya paling tidak untuk memberikan apa ya? Memberikan spare waktu kepada kita ya. Wallahu a'lam. Baik, dan berikutnya ini satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Bismillah Ustaz, mohon sekilas penjelasan tentang satu di antara sahabiah Rasulullah SAW dijuluki dengan Ummu Sulaiman dan istri dari Abu Husma bin Hudzaifah bin Ghanim Al-Quraisy Al-Adawi. Ini memiliki kedudukan terhormat di kalangan para sahabiah. Iya, dikarenakan keimanannya yang kokoh kepada Allah dan Rasulnya. Dan apakah beliau salah satu yang termasuk juga wanita yang disebut dalam firman Allah pada surat Al-Mumtahanah ayat 12 Ustaz. Okay, ya kurang lebih seperti itu dari Bunda. Jadi begini ya, para sahabiah atau sahabat-sahabat perempuan itu, ya mereka-mereka itu memang sering dijelaskan dalam Al-Quran begitu, karena memang mereka itu pernah juga sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah itu ulah laki-laki wae sih diajakan. Karena ingin mereka itu memiliki kedudukan yang sama dengan dan keistimewaan gitu kan. Bukan dalam arti Allah membeda-bedakan, tapi karena mereka ingin ingin memiliki kedudukan untuk bisa ibadah dengan benar begitu kan. Mereka sampaikan juga kepada para sahabat, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak mereka perempuan-perempuan sahabat yang memang dinilai hanya di kita kan, yang karena seringnya ngomongnya laki-laki, jadi cerita itu jarang gitu kan. Padahal itu juga sebagai role model bagi mereka kaum perempuan kan gitu. Itu juga termasuk salah satunya orang-orang yang dipandang baik ya. Nah, oleh sebab itu maka sekali lagi jangan hariwang lah bagi perempuan juga, mereka mendapatkan porsinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka amanu wa amilu shalih, beriman dan beramal saleh. Tidak ada pembeda di situ urusan pahalanya. Hanya kalau itu dibedakan dalam beberapa hal, itulah ketetapan Allah. Misalnya dalam hukum-hukum tertentu, misalnya dalam waris ada perbedaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, itu memang sudah ketetapannya. Tetapi prinsip umumnya adalah laki-laki dan perempuan ketika mereka melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan apresiasi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bagi laki-laki saja ya. Wallahu a'lam. Dan itu pun siapapun wanitanya ya, mau ya, para sahabiah ataupun juga betul, wanita masa kini. Masa kini gitu kan juga sana, masa kini miskin ya. Perempuan masa kini. Ya. Asal jangan masa iya. Masa iya. Baik Bunda, hatur nuhun ya. Ya, dan Mbak Rencakra, karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita Ustaz, hatur nuhun juga. Ya Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Mbak Rencakra yang sudah bergabung. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali Cahaya Kalbunya besok di kesempatan hari Kamis Ustaz. Mutiara Hikmah insya Allah kan? Iya, Mutiara Hikmah Mbak Rencakra untuk edisi besok hari Kamis ya. Baik, langsung saja saya mau kita bertugas Ardian undur pamit. Aku lukali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.